Bapak May Day tanggal 1 Mei mang ratus-ratus pegawai di Sumedang anu kabengke tina Pepsi Katut KSN ngalakonan lampang ngadorong motor anu nenggang 8 km di kantor Disnaker Trans Sumedang. Eta pegawai ngebrehkeun aspirasina anu dipungkas di bundaran Tugu Pinokasih. Eta lampa ngadorong motor anu dilakonan kumang ratus-ratus pagawe di Sumedang teh disorang pikeun ngebrehkeun aspirasi ka Disnaker Trans Sumedang anu satuluyna ditepikeun tur tadi tindak lanjut ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Sakumaha anu ditembrakeun ku koordinator Dayat Hidayat, Mayday mangrupa pangeling-eling anu sakral tur talain kagiatan curak-curak. Eta pagawe oge ngadongsok sajumlahing hal diantarana mupus sistem kontrak, upah anu merenah, mereka cindekan pegawaian pikeun rahayat ngaliwatan dicabutna PP nomor 78 tahun 2015, mondah Perpres nomor 20 tahun 2018, serta masrahkeun jaminan kesehatan katut jaminan atikan gratis. Malah pemerintah bahwa KSN di Kabupaten Sumedang ini tidak bisa dan tidak mau ikut Sumedang. Karena apa? Di perusahaan-perusahaan masih banyak buruh-buruhnya yang tertindas. Perbudakan-perbudakan ini masih tetap berjalan, tapi pemerintah ini seakan-akan berkata-kata. Malah momentum May Day, yang mana dulu May Day di Amerika Serikat 1886 terjadi sampai intervensi, sampai agresi militer, beberapa ribu buruh terbunuh. Nah itu bukan untuk diperingati dengan hura-hura, tapi dijadikan tren perlawanan. Satelas ngelakonan eta lampah di kantor Disnaker Trans Sumedang katut Tugu Binokasih, sakumna pagawe bubar kalawan tartib bari dikawal ku polisi ti Resort Sumedang. Diki Darusman, Bandung TV.